Keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR yang menangguhkan keputusan mengosongkan kerusi DUN Kota Seputih mendapat sambutan baik Pakatan Rakyat. Isnin lalu, Hakim Dato' Alizatul Khair Osman Khairuddin memutuskan bahawa kerusi itu kosong selepas penyandangnya Dato' Abu Hassan Sharif tidak menghadiri dua persidangan DUN tahun ini. Permohonan alasan permohonan yang diberikan oleh SPR satu alasan yang tidak munasabah. Pertama, beliau SPR mengatakan bahawa perlu stay ini kerana kalau ada pilihan raya membadir wang negara sebanyak 200,000, dan saya dipahamkan mahkamah menolak alasan ini kerana itu adalah tanggungjawab yang diperuntukkan dalam perlembagaan. SPR beralasan akan berlaku pertindihan jawatan sekiranya pilihan raya kecil diadakan. Pertama sekali, saya mengalung-alungkan keputusan Mahkamah Tinggi untuk tidak membenarkan permohonan penggantungan perintah. Manakala bagi timbalan Ketua Menteri Dua Pulau Pinang, Ramasami Palanisami, ujarnya ini bukannya masa untuk menoleh ke belakang kepada Pakatan Rakyat dengan melihat kekalahan di Bagan Pinang. Malah beliau bersama-sama jentera Pakatan Rakyat dari Pulau Pinang akan turun ke Kedah bagi memberi sokongan padu kepada calon PAS. Tapi tak kisahlah mana-mana, kita akan terus terus berjuang, dan Pulau Pinang ini bukan jauh daripada Kedah, kita akan turun sana. Seperti kita turun di Bukit Selambau, dan kita akan juga membelakangkan isu di politik sendiri itu. What was the latest one? Bagan Pinang. Manakala ahli Parlimen Jerai Muhammad Firdaus Jaafar berkeyakinan dapat merampas kerusi DUN Kota Siputih yang sekian lama menjadi milik Barisan Nasional. Jadi pada saya, Jentera Pilihan Raya dah bersedia. Setelah dimaklum oleh speaker kekosongan itu, kami dah bersedia dan kita akan turunlah habis-habisan mengambil kerusi itu. Walaupun kita belum gagal, belum pernah menangi kursi tersebut, tapi kita yakin dengan prestasi kerajaan sedia ada. Peguam Adun Terbabit bagaimanapun akan membuat rayuan di Mahkamah Rayuan berhubung penolakan penangguhan tersebut.